Horas, selamat pagi Bapak Inang, Pangkon, anak-anak Ngabi Nama Poso. Siholi buka hitama sunari acara kebaktian ta. Yuntang hanami riap mahi ta jongjong. Dodingta haleluya nomor 410 itu ayat sada 24 jana holi ayat na pertama naman dodingkon inang refni haganup. Baru ayat 2, holi naman dodingkon, Bapa, refreni holi haganup, baru ayat 4, kita mendodingkon ganup, sampai refren. Thank you.
loading kon hita hagano nai matongon eta mada kapang hita mar minggu ayat 2 Bapa dea Bapa mondo ninggo rai tua ria pa kon io ba inang on mada panorang ni odor labu gareja inang tapang kita sona loading kon kita hagan no pref nai matongon Tamada kapang kita marbingu ayat 4 kita mendoding haganu Bagas goran inai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondu ina pasing sitopa langit pakon tanoh on. Amin. Jahoba dogogoku pakon gatarku, hubanido mangarap uhurhu gabe yurupido au. Jahoba do pargogo bani bangsani, Anja batar-batar hatua ondo ia bani nami ni nakan ni. Saya permahani anja omba hama sidia prosi sadokah ni dokah ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham nai bata bapa nami, Tuhan pardiar layak, janana unja mambere pasu-pasu. Isari hon ham doha nami pakon haganup na tinopamu, marhite bage ni pasu-pasu pakon sibire-bere na madiar. Duma 110 sia tahun ambilan na madiar indas itano simalungun, jana sonai ma dokane homa ham mangkosomani, mempergogohi, apakon memasu-masu hanami kuria GKPS. Halani ai, ajari hama hanami marhite tonduimu, ase lambin iboto hanami makargahon pakon mamakehon pasu-pasumuin gabe hasangapon nigoranmu. Paruhuri hama hanami namartupu bani panorangon, ase lambin ida hanami bagal ni kuasamu, bani haganupan na hinahorjaon nami nadok boy memberi buah ni namadear. Paingat hamma homa hanami Tuhan, ase lambin isaksihon hanami habagalonmu hubani duniaon, marhite ganupan pasu-pasu nadop iondoskon ham huben nami. Ibagas uhur namar terima kasih pakon marlop olop dunuan hanami, mamuji pakon pasangopken ham. Amin. Hundul mahuria. Pasisir kita dodingta, Haleluya nomor 365 ayat sada pakon ayat 2.
sorang muso mempar maling ni taur tau dear Maria mando ding hagan upan malas ku apa molopon porini adong pusok ni paru dan rodo Tuhan bau pator sa. Riap mah kita jongjo. Ham Tuhan nai bata bapa nami nai nagori atas paridok niuhur mangidaha nami. Ham bapa jongjong donuan hanami ilobe-lobemu membebankan diri nami nasutaluk. Halani buah ini dosa nami. Ham Tuhan, tolong maham huban nami pardosaon. Tuhan, holong maham ubaku hatamudo makatahon ase marsiha holongan hanami. Tapi gati ope marsipa kula-kula jana sitonggur jumbak hanami mandopakon hasoman nami. Lang ope sauhur hanami lau mengihutkon ham. Ham Tuhan, holong maham huban nami pardosaon. Ham Tuhan, doma 110 siat tahun ambilan nama dear ipa botohkon ham hubani kuriamu. Isuruh hamdo juak-juakmu pendeta Agustais nahun Jerman pakon pendeta Jaulung Wismar Saragi rapa konopung nami na lobe na adong itanus Simalungun laho pasautkon harusuhmu itanas Simalungun. Ase itandah jana ibotohan nami ise sipaluah bani guluh nami. Tapi gati tumang do lang iargahon hanami hatamuin apakon halo jauh niganuk suruhan muin. Ham Tuhan, holong maham huban nami pardosaon. Ham Bapa, ipas ingat hamdo hanami marhite tema GKPS, asehaganu puriamu GKPS, lambin menjaga hasadau nami, jana lambin ringgas homa mangidangi ham, tandani buah ni hapor sayon nami nadop marotas, matoras. Tapi gati doha nami kaho apa lepak,
halanilang ihor jahon hanami ajar jurmuin. Halani, halaniai gabi lepak ma parsahap, sonai homa pangabak nami sama hanami terlo bihubamu. Ham Tuhan, holong maham huban nami pardosaon. Tuhan, holong maham hubakuna pardosaon. Tuhan, holong maham hubakuna. Nuan, isupot kon hanami ma haganup dosa nami in ilubeimu. Marpangulaki mauhurmu mangida hahurangan nami Tuhan. Ido mauhurmu sasapha ma dosa nami. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan anjaha sipaluah hanami. Amin. Tangar anjaha porsayo hitama hatanine bata bagah-baga pasal hat sasapani dosa. Na tersurat bani Yesaya 44 ayat 22. Doma hupasisi salahmu songon ombun. Anja songon ombun nama noaruk dosamu. Mulak maho hubaku, ay audo nama nobus ho. Ibagas holong ninai bata, doma isasap haganuk dosata. Halaniai, patridakon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani ninai bata ibabu. Sisir kita use dudinta haleluya nomor 480 ayat sada pakon ayat 2. Yeah.
Ulaki hita ayat sada. Estabolon marparia ma kanup hasoman parjumain iangona rinas marotia pamengerong bunyomain sai marmega mangolokon korani Tuhan tai Riap Mahita Jongjong. Saksihon hitama hapur sayon tain, songona sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanoon. Au porsaya bani nebata bapa, pargogo na sutarimbang, na manopa langit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, indo tuhata, na tinubuh ko ni si Maria sanggah na pehalyaban marhite tondi na pasing na manaron na parngit bani ponorang ni si Pontius Pilatus ipar silangkon mate anja itanom turun hunaguritoru ngulak manggolu humbani na mate bani ari patuluhon naik surga anja hundul isamun ne bata bapa pargogo nas tarimbangin hunjai ma ia mulak manggira lao manghumi halak na manggolu pako na dok mate. Au porsaya bani tondui na pasing, bani kuria parsada na mapasingin, parsoran ni segala na mapasingin, bani hasasapan dosa, bani perpuhon ni akula, pakon bani hageluhan sadokah ni dokahni. Amin. Hundul mahuria. Sonari, tangar hitama, tonahni pimpinan sinode GKPS, bani pesta olop-olop jemaat 2022. Pematang siantar, 7 Agustus 2022, nomor 520 garis miring tolu garis datar PS garis miring 22, hal tonah pimpinan sinode GKPS, bani pesta olop-olop jemaat 2022. Nahina holongan haganup kuria GKPS tiba pengantar jemaat bai ianan nibei. Idop niu hurma bani nasyam apadamei nahum bani naibata bapata ibagas Jesus Kristus Tuhan in. Mar terima kasih dohita hubani nebata halani idop ni hurni natongtong mar mudu-mudu kuriani jana malayakon bagai ni si bere-bere partunduyun mambahin boi hita tetap mar gogoh jana ibagas hasadaon laho mangidangi apa mandalankon horja pandilo onta selaku akulani Kristus domu hujin bani panorang onroh dohanami manisei nasiam apa padaskon salam pakon tonggo nami bani pesta olop-olop jemaat mardingat 110 siah tahun pardasni ambilan namadear itano simalungun na barlobei pesta perdingatan pardasni ambilan namadear hutonga-tongata aima sadadalan batta makamalaskon pakon mangolupkon silayak-layak ninai bata natang siharganan hubata pakon hubani tanohta simalungun. Ambilan nama dear lang pitah pabayuhon hita, janah mambahin goluh tagabe jupahan onjolan natogu marhite hapercayaon hubani Jesus Kristus. Tapi dihuddo mambobai hita, lambin marbagal janah marurat ibagas hata ni Tuhan
martahun-tahun das hubani panorangon. Ambilan nama dear domma membahin hita gabi bangsa ni naibata. Kuria nahina hulongan ni hurni, janah tardilo gabi hasoman sahorja i pohon anggurni. Asetalup tumang do hitas tongon mar olup-olup, janah marmalas niuhur sadaryon, halani si bere-bere ni naibata naso tarbilangi inhubata. Napa duahun. Iha tahun Yesus Kristus do hubani susianni, sonai hubata kuriani. Gabe saksi kumahanima, das hu ujung ni tanoh on, lahuan sada ayat walubi. Hamajuan ni teknologi informasi sadokahon, boido gabe parugas batta laho manaksihon Kristus, apa padoraskon pararat ni ambilan namadir husap dunia on. Iparhanalom badan zending RGM dohoma teknologi laho pararatkon ambilan namadir khusus ni husimalungun 110 tahun nasalku. Marhite telegram namak katahon. Toloden Timor London das evangelium. Laho patugahkon pabua panorang ni masimalungun manjalo ambilan namadir. Halaniai pake hita mahoma teknologi informasi adong battanuan laho mangambilan kon ambilan na madear patoguh kon hasoman na manaburhon holong apa padoras kon horja penginjilan padoh kita ma dirita humbani na patodukon hatunggungan ni dirita apa hasoman bani media sosial nuan on sihol maganup na mangidah hita marhite dunia digital boi gabe tarpasu-pasu lang pitah halani mangidah buah-buah na madear humbatta tapi dihut mahoma halani sahab na hormat porman marhasoman holong malas niuhur damai apa pangarapan na ipadas atap na isuratkon hita tujuan ta sedo maka monangkon persual-sualan tapi laho maka monangkon buai tonduido dapat luhon marhasoman malas nyuhur apa semangat olop-olop lambin marhasa daun jana lambin pokut mahita mangidangi laho patalarhon buah ni ambilan namadear banigoluhta ambah niai lambin marsitukolan pakon marsipatuguhan apa marsipardiatean mahita tong-tong mandopakon ganup parutolan nigolu irik tong-tong mangambilan kon ambilan namadear in hubani haganupan jolma. Iha tahun Apostel Paulus do ulang maharu uhur nasiam atap ahape tapi papotohkon nasiam ma panginduan nasiam bani naibata marhasoman tonggo elek-elek apa terima kasih anjaha damai ni naibata na mangatasi ganup paruhuron inma manramotkon uhur apa pikiran nasiam ibagas Kristus Yesus Filipi 4 ayat 6 das subani ayat 7 salam marolop-olop jemaat ma hubani nasiam salam pangon tonggo pimpinan Sinoge GPS, Pendeta Dr. Didi Fajar Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Ulrich Monte, Sekretaris Jenderal. Sonari Dasmahita Bani Tingting. Pertungguan sektor. Pertongguan di sektor sada edongkon bani hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 ipuka pukul 10 siawit mari Marianan i gereja on atape i blok E2 sektor sada Marianan i blok E2 namanjawui pertongguan ta aima
keluarga Bapa Dipel Sui Purba. Di sektor 2, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, ibuka pukul 10 siahwib, Marianan i gedung gereja on, aima i blok G sadaon, jana naman jabui pertonggoan aima keluarga Bapa Jan Warisman Saragi. Dan mengihut sermon majelis. Sermon majelis ipamasa bani hari Kamis, ame tanggal 10 Agustus 2022, dibuka pukul 10 siahwib i gereja on secara offline atape hadir kita haganupan. Jana ase robema hita majelis bani sermon ai, terkhusus ma ai bani namangidangi atape namar tugas bani kebaktian pertonggoan bani Jumat tanggal 10 sia Agustus pakon kebaktian Minggu tanggal 21 Agustus. Jana sermon on homa lang tertutup hubani majelis tapi dibuka do hubani hita haganupan pagori ni kuria. Jana namar ambilan namar tugas domadong bani warta jemata na ikirim hon hita secara online hubat ta haganupan. Namangihun bani Minggu sadarion aima 7 Agustus 2022 ya dongkon hita do horja belakian kami, ya dongkon do marguru hubani anak sekolah minggu atau remaja, dop kosi salose kebaktian on ne bawahon bapa situa JR Purba. Napa opatkon? Bani kebaktian minggu tasadarion aima 7 Agustus 2022, namangidangi hita marhitei ambilan batta bani kebaktian taon aima inang pendita Dr. Rohni Pasu Burusinaga. Inangon aima dosen STT Abdi Sabda Medan. Napa limahon kebaktian minggu tasadarion songon nadop i dahita aima tanggal 7 Agustus 2022 aima memakai tata ibadah khusus dalam rangka pesta olop-olop jemaat GKPS. Jadi sadarion hita marolop-olop dohita marolop pasta marolop-olop jemaat ta bani GKPS bani kuriata bani panorang on. Napa nomhon bani minggu sadarion homa tokin nari ben hita do horja bagal napasing ikuriata on. Domo hujai halaniai pas sesirita ma hadirion ta pakon nalaho mandihuti jana manjalo perpadanan marhitehoni horja bagal napasing ai. Na terakhir tetap do ipasingat hubatta ase tetap mahita mendihuti protokol kesehatan 5M nadop itotapkon pamarentah ta aima memakai masker, mencuci tangan dengan sabun air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, mengurangi mobilitas. Na paduahon hubatta na ibagas kurang sehat atau batuk, nyeri tenggorokan, flu dan lain-lain ase boi mendihuti kebaktian minggu atau pertongguan marhite honi live streaming marhite honi YouTube. Dapat teluhon hubatta nalape atau pedongpe pagorini kuriata nalami vaksin paduahon atau pe vaksin booster ase boi ma berkoordinasi pakon pengurus sektor atape sekretaris jemaat aseboi idaftarhon untuk penerimaan vaksin secara kolektif atape pribadi-pribadi. Napa patkon himbah huma hubatta ase tetap mahita menjaga kebersihan habursihan ni lingkungan ni gereja taon terlasuk bagi hita ganupan pagorita ase godong sampah jana doma huma isiapkon panitia pembangunan dong tong sampah ilu iluar asa anu ngorong minum hita tap mangan nakon hita mahu bagas tong sampah hai asa boi tertib hita laho membahen bersih lingkungan ni gereja taon. Naima tingting hubatta jana das mahita bani tonggo tingting. Jemaat yang dikasih Kristus, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa pemerintah.
kehidupan kami. Allah yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi di bawah bumi, di atas bumi maupun di kehidupan kami, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai seluruh kehidupan kami. Terlebih di hari Minggu yang cerah ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah Minggu kami yang berkenaan dengan pesta olop-olop jemaat di lingkup GKPS seluruh Indonesia dan GKPS dimanapun juga. Pada saat ini Tuhan, kami jemaat GKS Bandung Timur sepakat sehati untuk tunduk di hadapan Tuhan, menaikkan doa atas ting-ting yang telah sama-sama kami dengarkan. Kami mau mendoakan Tuhan untuk acara pertongguan rumah tangga yang rutin dilakukan di lingkungan gereja kami setiap hari Jumat. Pada minggu ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 mendatang Tuhan. Kami mau mohon penyertaan Tuhan mulai dari sekarang sampai pada saatnya acara pertongguan itu kami laksanakan, baik di sektor 1 maupun di sektor 2, terlebih kepada jemaat yang sudah membukakan pintu hatinya untuk menjadi tuan rumah di dalam acara pertongguan itu, yaitu keluarga di Pelsui Purba dan keluarga Jan Warisman Saragih di sektor 1 dan sektor 2. Biarlah juga Tuhan memberkati segala sesuatunya dan juga memberkati kami semua jemaat yang sepatutnya hadir di acara pertongguan mendatang. Kemudian kami juga Tuhan mau mendoakan acara rutin kami sebagai majelis di GKPS Bandung Timur ini, yaitu untuk melaksanakan, untuk hadir di acara perseremonan kami yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Biarlah Tuhan memberikan terang petunjuk, memberikan pencerahan, memberikan segala sesuatunya kepada kami sebagai majelis yang sepatutnya hadir di acara seremon tersebut, terlebih kepada majelis yang sudah ditunjuk untuk bertugas pada acara-acara ibadah selanjutnya pasca seremon itu dilaksanakan. Biarlah kami pribadi lepas pribadi yang hadir di acara seremon mendatang boleh memberikan hal-hal yang sepatutnya dapat dibahas, dapat dibicarakan dalam seremon itu agar pelaksanaan ibadah dan kegiatan-kegiatan gereja kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja dan memberi berkat bagi kami dan lingkungan sekitar kami juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara Marguru Remaja yang setelah ibadah ini akan dilaksanakan, yang pada kesempatan ini akan disampaikan materinya oleh Bapak Situa John Rijal Purba. Kami mohon Tuhan juga menyertai acara perguruan tersebut, baik yang memberikan materi maupun kepada adik-adik anak-anak remaja kami yang akan mengikutinya. Biarlah mereka mendapatkan berkat juga atas materi yang disampaikan, menjadi bekal bagi perkembangan, pertumbuhan iman percaya mereka di masa selanjutnya. Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk Inang Pendeta yang pada minggu ini bersama-sama hadir di gereja kami, yang sebentar lagi akan menyampaikan ambilan. Biarlah Tuhan menyertai, mengurapi beliau agar firman yang akan disampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan, dan juga Tuhan melimpahkan karunia Roh Kudus kepada beliau, demikian juga kepada kami jemaat yang mendengarkannya, agar firman yang disampaikan, agar ambilan yang disampaikan boleh tertanam di tanah yang subur di hati kehidupan kami masing-masing, termasuk di hati Inang Parambilan, agar boleh
firman itu menjadi kekuatan, boleh tumbuh menjadi kuat dan berbuah di dalam hidup, praktek kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau mendoakan keseluruhan acara olop-olop jemaat kami pada hari ini, Tuhan. Karena masih akan berlanjut, biarlah Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Demikian juga dengan acara pra-olop-olop resort, dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan secara serempak di lingkup resort Bandung. Dan nanti pada hari puncaknya, di mana olop-olop resort itu akan kami laksanakan pada bulan September, biarlah Tuhan memberkati seluruh panitia yang telah mempersiapkan setelah mengobaskan segala sesuatunya. Demikian juga Tuhan memberikan pencerahan, memberikan penguatan agar kami seluruh jemaat yang ada di lingkup GKPS Resort Bandung boleh aktif, boleh merasa, boleh menunjukkan bukti bahwa kami berolop-olop di, baik dalam acara-acara olahraga maupun acara-acara lainnya, agar olop-olop resort tahun ini boleh menjadi berbeda, boleh menjadi nilai plus bagi kami semua dibanding olop-olop resort tahun-tahun sebelumnya. Tuhan, kami juga mau tetap mau menyerahkan keseluruhan aktivitas kami pribadi lepas pribadi, baik di dalam kehidupan di luar gereja maupun di dalam gereja, terkhususnya di lingkup gereja, di mana kami Tuhan terkadang lalai, terkadang sepele, terkadang mengabaikan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan kami semua, demi kebaikan lingkungan di sekitar kami. Biarlah Tuhan, kami mau memohon kiranya senantiasa kami saling mengingatkan agar dalam melakukan aktivitas apapun di lingkup gereja ini, kami boleh saling mengingatkan untuk saling menjaga, saling mengingatkan dan melaksanakan prokes demi kebaikan bersama. Dan terakhir kami Tuhan mau memohon kiranya Tuhan juga memberkati jemaat gereja GKS Bandung Timur yang karena satu dan lain hal tidak bisa mengikuti ibadah ini secara langsung di gedung gereja ini, di mana mereka harus mengikutinya melalui live streaming. Biarlah Tuhan juga hadir bersama-sama mereka di mana tempat dan waktu membedakan kami dengan mereka. Biarlah apa yang tersampaikan di sini, apa yang Tuhan curahkan di gedung gereja ini bakal diterima juga oleh mereka yang mengikuti kebaktian melalui live streaming. Terima kasih Tuhan, seluruh permohonan, seluruh doa dan ucapan syukur kami ini kami naikkan kehadirat Tuhan hanya melalui perantara Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sonari masuk mahita hubani acara persembahan puji-pujian. Jadi nomor lobe persembahan pujian humani gemendekor kuria GKPS Bandung Timur Holy Idihuti persembahan pujian humani seksi wanita kuria GKPS Bandung Timur Marhitehon Kor.